Welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau review. Tada, ini dia ada apa nih namanya? Pia Agung. Tuh. Ini Pia Agung ya. Ini tuh dikasih sama kakak aku ya kan. Jadi ini tuh sebenarnya udah agak lama, beberapa hari yang lalu. Enggak beberapa hari yang lalu. Beberapa minggu yang lalu, tapi aku taruh kulkas ya. Jadi baru aku review sekarang gitu. Ini rasa coklat. Tuh, kayak gini penampakannya. Apakah sesuai gambar gitu ya. Ini tuh oleh-oleh dari Denpasar Bali. Ya, gitulah ya. Iya, iya. Dan pasar Bali. Kita buka aja langsung. Tuh. Dalamnya enggak tahu berapa pieces. Kita buka. Satu. Oh, cantik ya. Kemasannya cantik, guys. Berarti dia gede. Satu. Susah. Tunggu dulu kita tengok ya. Bentar, masukin dulu bentar. Ini, oh ada lima. Isinya ada lima nih. Tuh, ada lima. Nampak nggak? Lima ya, tuh. Kita langsung ambil aja satu. Iya, kita bunyi-bunyiin dulu ASMR. Gambarnya cantik loh guys, tuh ada gambar pemandangan. Ini ada candi apa ini? Candi-candi gitu tuh. Terus ada bacaannya Pia Agung coklat. Langsung kita buka lah. Lama kali. Bismillah. Wow. Gede guys, gede. Ada obat-obatnya juga. Jangan dimakan ya. Tuh, jangan dimakan. Besar. Tada, ini dia. Kelihatan enggak? Ada apanya juga capnya gitu. Tuh. Ada ijo-ijonya. Besar kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Besar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Isiannya enak kali, woi. Coklatnya lumer. Enggak lumer, maksudnya kayak gampang apa ya? Gampang melted di mulut. Dia dia isiannya itu yang kayak coklat basah gitu, dan ini coklatnya banyak dan nggak enak. Enak coy. Nyangkut-nyangkut. Wah, enak kali. Terus dia kulitnya itu lembut, nggak keras gitu. Hmm.
Tapi ini makan satu aja udah kenyang, guys, kenyang. Karena ini besar. Terus ini manisnya itu yang nggak terlalu apa ya, manisnya itu lebay gitu loh, itu manisnya pas, jadi nggak bikin enak. Jangan lupa buat kalian yang ke Bali, kalian cobain ini, walaupun aku belum pernah ke Bali. Tapi semoga suatu hari nanti bisa ke Bali. Amin. Kalian coba ini. Jangan lupa kalian beli. Iya, Agung. Sorry. Coklatnya lagi bacaan. Ini dia Pia Agung. Tuh. Jangan lupa kalian coba ini nih. Ini tuh enak, guys. Serius enak. Aku aja udah mau habis. Kayaknya kemungkinan ini banyak rasa ya, cuman kakak aku belinya yang coklat. Berarti kayaknya ada rasa kejunya nih. Maksudnya wangi loh. Wangi. Wangi kulitnya. Wangi isiannya. Nah, sampai di sini aja video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku. Bye-bye. See you next video.